Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Guys, ya hari ini adalah hari ya Minggu tanggal 25 Februari tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Pada Gapet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong sama kalian untuk di subscribe, komen, like, and share, guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sampai tepat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku, agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe berat atau videonya karena sudah dapat tuh, dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Nah, jadi ya kurang lebih ya 10 menit yang lalu ya, abang paketan itu datang lagi ke kosan aku ya, di mana kosan aku di Jalan Karang Bendo 1 ya, nomor 24 RT 2 RW 3 Karang Rejo Gajah Mungkur Semarang Jawa Tengah ya. Nah, ini ya paketan pertama sudah aku unboxing dan udah aku review ya, nanti bisa ini ya barangnya ini ya. Kalau kalian mau beli ini bisa kalian cek, atau penasaran dengan videonya bisa kalian cek ya di video aku ya. Oke, okay, ya. Ini ya topi ya, murah kok, 60.000 dapat dua. Nah, langsung saja ya guys, ini ya di depan aku ini ada plastikan lumayan besar juga sih ya. Nah, kita lihat dulu resinya ya. Resinya tuh pengiriman dari ya Sukoharjo Jawa Tengah. Nah, jadi masih dekat aja sih sama Semarang ya. Dan ini ya aku CO 2 hari yang lalu ya guys. Nah, kira-kira isinya apa ya. Oke, langsung saja ya kita bongkar nih ya. Nah, sebelumnya sudah aku bongkar ya guys, karena aku kan tangan kanan ngevideoin ya, tangan kiri ya gak mungkin kan aku bongkar pakai apa pisau atau pakai apa gunting ya, gak bisa ya, gak bisa itu. Jadi ya harus aku bongkar dulu ya, nanti kita apa unboxing bersama-sama. Oke, tereng. Nah, inilah ya. Aku itu beli baju lagi guys ya, baju kaos ya. Nah, kalau kemarin itu aku beli baju kaos polosan. Nah, kalau ini aku beli baju yang sudah ada motifnya ya guys. Tapi di apa namanya, di toko yang berbeda ya. Nah, ini ya hasilnya seperti ini ya guys. Nah, ini. Nah, lumayan loh guys ini untuk kita pakai harian gitu ya guys ya, pakai harian gitu tuh bagus banget ya guys ya. Nah, ini ya kita pakai harian ya. Nah, aku milihnya itu ya baju ukuran XL ya, artinya kalau ukuran XL ini ya ukuran badan yang di atas 50 kilo ya, sampai dengan 70 kilo ya katanya sih ya. Cuman walaupun XL, tapi XL-nya ini ya ukuran kecil badannya gitu ya, bukan ukuran XL untuk ukuran orang-orang Eropa gitu ya. Nah, ini terakhir ya. Nah, jadi ini harganya itu ya 98.000 ya, dapat 7 pieces ya, 7 pcs 98.000 ya. Ada warna putih ya, terus juga ada warna merah, ada warna hitam ya, ada warna biru ya toska, ada warna merah hati ya, merah hati ini kayaknya. Di sini ada abu-abu ya, terus juga ada warna kuning. Nah, aku sengaja milih ya berbeda-beda warna ya, biar apa, biar ini aku tuh orang tuh bisa melihat aku tuh nggak cuma punya satu baju gitu loh, tapi punya banyak baju ya. Dan aku memang orangnya apa, tidak mempermasalahin di warna sih ya guys ya. Aku suka warna terang, aku juga suka warna gelap ya. Nah, gitu, tidak mempermasalahin warna gitu. Kan ada orang tuh yang sukanya warna hitam hitam terus gitu ya. Nah, biar apa sih warna hitam-hitam terus ya, jadi bajunya hitam, celana hitam gitu, sendal hitam, untuk apa sih? Kalau aku sih memang sukanya ya
campur-campur gitulah ya guys ya, beda-beda warna. Dan aku juga menyesuaikan juga outfitnya, bajunya warna ini ya, celananya warna ini gitu ya, gitu. Dan atau kok bentrok-bentrokan, tapi nggak terlalu bentrok juga sih ya. Yang penting kita nyaman aja sih ya guys ya memakainya, dan kita percaya diri. Intinya percaya diri yang pertama, dan yang kedua nyaman gitu ya, meskipun harganya murah tadi ya, yang penting kita nyaman saja, percaya diri gitu lah. Toh ngapain juga kita dengerin orang ya, orang apa menilai kita ya, misalkan ih bajunya murah, celananya murah gitu, nggak perlu ya, uang uang kita juga yang beli ya, terus badan badan kita juga yang make gitu, nggak perlu malu ya. No brand nggak apa-apa. Sekarang zaman sekarang itu kita beli yang kalau bisa harga tuh harga semurah mungkin. Ini 98.000 dapat 7 picis ya. Semurah mungkin ya. Kalau bisa semurah mungkin, jadi apa? Dapat 7 picis ya, kita bisa pakai untuk seharian ya. Gitu. Untuk keseharian kita bisa setiap hari kita gonta-ganti baju ya dan harga yang murah. Ya. Untuk kualitas ya memang sih ya, kualitas enggak sebagus barang yang mahal sih ya, tapi ya kita bisa pakai ini beberapa waktu, setahun bisa ya, ini 2 tahun juga bisa, tergantung kita memakainya dan cara mencucinya juga ya, gitu ya. Dan ini menurut aku sih nggak masalah ya. Nah ini oke ya, ini hasilnya ya guys ya, tuh bagus banget ya. Nah. Nah, adapun ya kekurangan dari yang bermotif ini ya, yang motifnya apalagi kalau motifnya timbul ya. Nah, ini kalau kita nyucinya itu agak kurang bisa ya, atau pakai pakai sikat, ini bisa hancur ya. Nah, makanya disarankan itu cara mencucinya itu ya hati-hati gitu ya, guys. Nah, gitu. Beda kalau yang itu bajunya itu yang polosan, itu kita tidak perlu hati-hati dalam mencuci gitu ya. Oke, kalau yang harga yang polosan itu dapat 8 pcs loh guys ya, 100.000 ya. Nah, kalau yang bermotif itu 100.000 dapat 7 pcs ya. Silahkan kalian beli saja di TikTok Shop ya. Banyak kok akun-akun yang menjual baju-baju murah ya. Silahkan kalian beli, tapi kurang lebih mereka sama saja ya. Sama saja, ada 7 pcs 100.000, ada 8 pcs yang polosan 100.000. Tergantung kalian mau belinya yang mana. Dan juga ada harga yang lebih mahal lagi ya, dengan motifnya yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Itu tergantung pilihan kalian sendiri saja ya. Saya harapkan kalian cek di TikTok Shop ya, untuk mau beli baju ini. Oke? Dan terakhir ya, nah karena barangnya cepat ya, sampai ya 2 hari pengiriman ya, dan barangnya juga bagus ya, rapi, bersih ya, baru, maka akan aku kasih bintang 5 ke distributornya. Biar apa? Biar ya usahanya ini semakin maju, dan juga orang yang mau beli itu semakin banyak. Karena apa? Karena aku kasih bintang 5 ya. Artinya kita itu memberikan penilaian yang bagus banget sama distributornya. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu ya review dan aku ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.